Tempat berdiri bebas, namun nampaknya hanya menyebabkan lemparan ke dalam saja. Ada nomor punggung 2 mampu duel dengan nomor punggung 7 keluar dalam perebutan nomor punggung 16. Masih kita saksikan saudara-saudara, ada nomor punggung 16 kerja sama dengan rekannya, masih nomor punggung 16 unggul dalam perebutan saudara-saudara. Nomor punggung 11 kita saksikan melihat persiapkan nomor punggung 9, kita saksikan masih 9 berkutak-kutik berputar-putar berdiri bebas datang membantu nomor punggung 7. Kaumpan yang cukup api ke belakang kita saksikan, ada nomor punggung 11 kita saksikan datang membantu kerja sama dengan rekannya nomor punggung 7. Ada nomor punggung 5 menghalau begitu saja, menyebabkan tendangan pojok pertama kali di menit-menit awal babak pertama ini. Ada nomor punggung 2 dari Padarangin ataukah nomor punggung 5 di sana yang akan melakukan kita saksikan. Ada nomor punggung 16 masih berlari mencoba mengejar bola, apa daya bola yang begitu keras. Dan kita saksikan juga antara tim dari Klungken dengan Surabaya, masih kali ini Klungken mencoba kuasai bola ke belakang menarikannya, siapa yang dituju di sana, masih Klungken kutak-kutik bola, kuasai bola, kerja sama dengan rekannya, apa yang terjadi, nampak-nampaknya terperangkap handball ke atas pelanggaran untuk Klungken saudara-saudara, bola meninggalkan lapangan. Tendangan pojok untuk kali kedua di babak pertama ini masih kita saksikan saudara-saudara. Ada nomor punggung 4 lakukan sudah head. Salah komunikasi nampaknya nomor punggung 3, nomor punggung 11 susah payah harus melewati nomor punggung 4 saudara Dennis. Denny Sumargo kita saksikan masuk saudara-saudara. Denny kandas juga di nomor punggung 3. Lagi-lagi sarangan datang bertobi-tobi dari Waru melalui kaki nomor punggung 11. Masih kuasai bola, apa yang terjadi? Nomor punggung 11 lakukan sudah mendusur dari ke lapangan. Kita saksikan ada nomor punggung 4 mencoba dicuri dari belakang. Masih kita saksikan ada nomor punggung 15, ada Klungken dan juga Selogo 5. Kita saksikan ada Klungken, ada Fatir mencoba membantu di sana memasuki kotak penalti. Berbahaya sekali, berdiri bebas hanya satu pemain. Masih kita saksikan ada Klungken kali ini nomor punggung 10. Klungken mencoba melakukan penyerangan-penyerangan melalui. Lakukan sudah kali ini. Bola meninggalkan lapangan menyebabkan lemparan ke dalam saja. Lemparan ke dalam kali ini kita saksikan sebuah aksi penyelamatan dari Padarangin. Klungken melalui kaki nomor punggung 11 kita saksikan di sana Aldorido memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Datang membantu ada nomor punggung 19 Fatir ataukah siapa di sana kita saksikan. Dimiliki oleh anak-anak dari Selogo Imam Putih ini, mampukah dimaksimalkan, mampukah dimanfaatkan, kita nantikan, kita saksikan bersama-sama. Kita saksikan, kita nantikan saudara-saudara. Rasha ini siapakah yang akan melakukan tendangan? Lakukan sudah, Rasha langsung ke mulut gawang. Kandas lagi serangan dari Rasha dan juga rekan-rekannya. Ada Yesa ke belakang kepada rekannya nomor punggung 13. Masih kita saksikan Klungken. Klungken mencoba membangun serangan lagi-lagi melalui sektor kanan dan kandas lagi saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Klungken kali ini lakukan sudah. Pendek saja kepada rekannya di sana. Lagi-lagi nomor punggung 7 ada Kuncoro atau siapa di sana. Kerja sama dengan rekannya akan baku headingan Yesa maksud hati, namun bintang datang membantu. Masih kalian kita saksikan ada Yesa melebar sayap kanan pada rekannya. Dan apa yang terjadi, lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Klungken. Lakukan sudah melalui sektor tengah ini. Masih kita saksikan saudara-saudara, kembali bola dibuang begitu saja menyebabkan lemparan ke dalam.
Kali ini telah dikuasai oleh Waru dengan kostumnya hijau yang penuh dengan kedamaian. Saudara-saudara Waru nomor punggung 11 kali ini masih mencoba melakukan mencari celah-celah terbaik untuk membobol gawang daripada Ragit. Kita saksikan melebar sayap kiri maksudnya, namun sayang sekali tidak ada rekan yang membantu. Apa yang terjadi? Sorak-sorai penonton yang cukup meriah di lapangan sektor A ini karena nampaknya tim dari Klungen berhasil menggobol gawang dari slot gol. Bola. Kembali kali ini nampaknya dari selaku mencoba membangun serangan mulai kaki nomor punggung 18 dan bola lagi tadi terbata-bata, akan tetapi masih prima fisiknya di dalam melanjutkan menuntaskan pertandingan di tahap yang terakhir ini. Kita saksikan ada Dennis Sumargo, pendek saja kali ini Dennis nomor punggung 9, masih kita saksikan kandas lagi di kaki nomor punggung 5 dari Padar Angin berpilih bebas pemain nomor 2 ya. Apa yang terjadi? Nanti cari di YouTube tendangan dari nomor punggung 2 tadi ya, okay, cukup no apik official. Akan tetapi belum mampu membobol gawang dari